لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم جز عنا وعن والدي وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيتنا من أمته ورسولنا قومي فيا المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضرين جماعة جمعة جنملكان لله سبحانه وتعالى sejak awal Allah telah jelaskan bahwa Al-Quran yang merupakan pegangan umat Islam sampai akhir zaman. Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, zalikal kitab, itu Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kekhususan daripada Al-Quran bahwasanya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, walaupun sebagian manusia masih meragukan sampai sekarang. Namun hadirin, keraguan yang ada di hati mereka bukan menunjukkan Al-Quran tidak benar. Al-Quran itu benar adanya. Matahari di tengah hari, semua orang sepakat bahwa mentari adalah putih warnanya. Tapi ada orang yang sakit mata, dia pandang matahari itu warnanya kuning, dan dia berteriak marah, wahai sekalian manusia, kalian bohong. Saya lihat matahari kuning warnanya. Padahal semua orang sepakat matahari warnanya putih waktu itu. Apa yang menyebabkan dia meragukan keputihan matahari? Karena ada sakit mata yang ada di mata dia. Al-Quran itu benar adanya, tapi masih meragukan akan keasalan Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit, maka ditambahkan penyakit tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebenaran Al-Quran hadirin, Al-Quran menceritakan apa yang lalu sebagai tamsil, tabir bagi kehidupan kita. Menceritakan apa yang terjadi sekarang. Dan termasuk kehebatan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa semakin hari semakin nampak benarnya Al-Quran. Al-Quran menceritakan apa yang terjadi di masa akan datang. Di antara dua yang pasti terjadi, dan ini menjelang tibanya hari kiamat, atau ciri di antara hari kiamat akan tiba, dan harus kita persiapkan dengan kerja dakwah ini. Dua di antara yang diberitakan oleh Allah, dan ini pasti terjadi, dan arah ke sana pun sudah nampak sekarang di depan mata kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang kehidupan Bani Israel yang tadinya mereka tinggal di Palestina, keturunan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, yang pertama Sarah, kemudian yang kedua Siti Hajar radhiyallahu anhuma. Dari keturunan Sarah lahir Ishak alaihissalam, kemudian putranya Yakub, kemudian Yusuf. Begitulah berlanjut Bani Israel berasal daripada keturunan Ishak, Yakub. Israel nama Yakub alaihissalam. Bani Israel berarti keturunan Yakub alaihissalam. Hadirin, mereka pertama tinggal di Palestina, dibimbing oleh para anbiya, bahkan tidak kurang daripada ribuan nabi dikirimkan oleh Allah untuk membina Bani Israel. Tapi senantiasa kebanyakan mereka membangkang dengan ajaran yang diwahyukan pada nabinya, sehingga kutukan Allah datang kepada mereka disebarkan di permukaan dunia. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami sebarkan, pisah-pisahkan mereka di penjuru dunia. Allah muliakan lagi mereka dengan datangnya Yusuf alaihissalam, dibawa ke Mesir, dimuliakan sebagai raja, menteri-menteri, pejabat-pejabat. Tapi karena jauh daripada ajaran para anbiya, kemudiannya mereka menjadi hamba-hamba saya, budak-budak di Mesir, membangun piramida dengan kerja rodi dan sebagainya.
Allah ingin muliakan kembali Bani Israel dengan datangnya Musa alaihissalam. Kembali kepada Allah dimuliakan, Fir'aun pun dihancurkan oleh Allah. Dan Allah katakan setelah itu kepada Bani Israel, wa qulna min ba'di Bani Israel asqul ardh. Kami katakan kepada Bani Israel, silakan tinggal di Mesir sekarang. Dan Allah katakan fa idza ja'a wa'dul akhir ji'na bikum lafifa. Nanti kalau sudah akan tiba hari kiamat, kami pasti akan kumpulkan kembali kalian di satu tempat. Janji Allah hadir. Bani Israel yang sekarang tersebar di seluruh dunia, bahkan ada di Indonesia, suatu saat nanti akan dikembalikan ke tempat. Dan ulama sepakat tempat kembalinya Bani Israel adalah Palestina. Ini yang pertama dan pasti akan terjadi. Dan arah ke sana pun sudah mulai nampak. Ketika kami berada di negara-negara miskin, termasuk di Sudan, di Yaman, di Mesir juga, orang-orang Israel yang ada di negara tersebut, di Habasyah, Ethiopia, sudah pada kembali dan dipersiapkan oleh pemerintah Israel sekarang. Itu pemukiman-pemukiman. Hadirin, tanpa mengurangi kesemangatan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina untuk melawan Israel, tapi ingat, bagaimanapun juga usaha untuk mengusir Bani Israel dari Palestina, suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Janji Allah, mereka akan dikembalikan ke Palestina. Mereka akan berkumpul semua seluruh dunia. Yang miskin-miskin sudah mulai datang. Ingat suatu hari nanti, orang-orang Israel yang ada di Amerika, yang kaya-kaya, yang kaya di Eropa, yang kaya di Indonesia dan di Singapura, pasti suatu saat akan diusir oleh masyarakat dunia untuk kembali ke Palestina sana. Dan arah kita mulai nampak, orang-orang yang baik ingin berbuat baik kepada Palestina yang terzalimi, membawa sumbangan, membawa pengobatan dibom oleh Israel, sehingga hari demi hari akan nampak kebencian dunia kepada Israel. Dan itu skenario daripada Allah untuk menggiring masyarakat dunia membenci Bani Israel, sehingga suatu saat nanti orang Amerika akan paham mereka selama ini ditipu oleh Yahudi. Suatu saat nanti mereka akan sadar sesuai apa yang dikatakan oleh presiden mereka sejak sekian tahun yang lalu. Suatu saat nanti Israel pasti akan diusir dari Amerika, dari Jerman sudah, dari Eropa yang lain pun akan terjadi. Hadirin dengan subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya orang Israel sendiri paham bahwasanya kubur kami yang terakhir adalah Palestina. Dikembalikan ke sana bukan untuk dimuliakan, tapi sebagai kuburan massal bagi mereka suatu saat nanti. Janji yang kedua ini pasti terjadi. Allah sudah ingatkan ketika makar orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbuat makar ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka katakan, inna qatalna masih bin masih Rasulullah. Kami yang telah membunuh Isa alaihissalam. Tapi Allah katakan, wama salabuh wama qataluh. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa. Walakin syubbihalahum. Cuma diserupakan di antara salah satu hawariin, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang namanya Yudas Iskariot, telah berkhianat kepada Isa alaihissalam. Dan dia bersekongkol dengan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, bersekongkol Yahudi dan Romawi. Sehingga hadir kepada subhanahu wa ta'ala, Allah sayang kepada Isa alaihissalam seorang Nabi. Wa ma salabuh, mereka tidak menyalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuh dan tidak juga menyalib Isa alaihissalam. Walakin subbiha lahum, Isa diangkatkan oleh Allah ke langit. Sementara Yudas yang berkhianat diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, ditangkap, dibunuh, disalib. Yang disalib adalah bukan Isa alaihissalam, tapi adalah Yudas pengkhianat yang telah mengkhianati nabinya tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa diangkatkan ke langit dan Nabi telah sabdakan suatu saat nanti Isa alaihissalam pasti turun ke bumi. Beliau meninggal, belum meninggal dunia, tetapi kenabian beliau telah berakhir karena diangkat dari bumi. Nabi diutus untuk bergerak di bumi bukan di langit. Maka diangkat, dengan diangkatkannya beliau dari bumi ke langit, kenabian beliau telah berakhir. Dan doa beliau akan dikabulkan ya Allah. Di antara beliau mendoa, ya Allah jadikan saya nabi untuk ini umat. Allah katakan tidak, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya salah satu daripada itu umat. Allah kabulkan. Nanti menjelang hari kiamat, setelah Imam Mahdi datang di bai'at, umat menyatu kembali di bawah pimpinan Mahdi alaihissalam. Dan Nabi Isa akan datang di Damaskus, di Menara Putih, disambut oleh Mahdi alaihissalam dan semua kaum muslimin. Ketika tiba salat asar, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Beliau katakan tidak, saya adalah umat daripada umat Nabi Muhammad SAW, kamu yang jadi imam. Hadirin subhanahu wa ta'ala, tugas Nabi Isa alaihissalam nanti ke dunia mengumumkan tiga perkara kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Nabi sabdakan demikian. Yang pertama, Nabi Isa akan mengilankan di masyarakat dunia, aku bukan anak Tuhan.
tapi aku adalah Rasulullah dan sekarang aku menjadi umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diilankannya yang demikian, Allah menceritakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 159. Wa min ahlil kitab illa la yu'minu bi qabla mautih. Tidak ada satu orang pun ahli kitab. Para mufassir menjelaskan yaitu orang Nasrani. Tidak ada satu orang pun yang Nasrani di dunia kecuali beriman kepada Isa alaihissalam. Janji Allah, semua Yahudi akan dikembalikan ke Palestina dan semua orang Nasrani akan mengucapkan syahadah masuk Islam semuanya. Tidak ada satu orang Nasrani pun akan tinggal di permukaan dunia ini. Dan tidak ada satu orang Yahudi pun yang berkeliaran di permukaan dunia, semua kembali ke Palestina. Dan ini pasti terjadi. Arah ke sana pun sudah mulai nampak. Kemudian yang kedua, Nabi Isa mengilankan. Tugas yang kedua adalah Nabi Isa akan memotong semua salib-salib di gereja-gereja. Tugas yang ketiga, membunuh semua babi yang ada di dunia ini. Tiga hadirin, tugas Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama mengumumkan, saya bukan anak Tuhan, tapi saya adalah Rasulullah dan saya sekarang umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua akan memotong semua salib di permukaan dunia. Dan yang ketiga akan membunuh semua babi-babi di permukaan dunia ini. Berat tugas Nabi Isa alaihissalam untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat Nasrani permukaan dunia. Padahal waktu itu alat-alat canggih sudah tidak ada lagi. Bahan bakar sudah habis. Capek Nabi Isa kalau keliling dunia untuk berdakwah. Yang kedua, bagaimana capeknya beliau untuk memotong semua salib gereja-gereja di permukaan dunia ini. Dan bagaimana capeknya untuk pergi ke Papua sana untuk membunuh babi-babi yang ada di sana. Hadirin, inilah hubungannya dengan gerak dakwah yang kita kerjakan sekarang. Nanti Nabi Isa akan datang dengan seiring gerak jamaah yang bergerak secara permukaan dunia ini. Sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam, banyak masyarakat Nasrani akan masuk agama Islam berbondong-bondong. Alhamdulillah hadirin, sejak tahun 1926 dimulainya ini gerak dakwah kembali secara istimai. 1936 bergerak, mulai masuk ke Saudi Arabia, orang haji mulai berdakwah. Alhamdulillah, Eropa sekarang mulai berubah. Amerika telah mulai berubah. 4.000 masjid sudah ada di Perancis. Bahkan 400 gereja di antaranya sudah jadi masjid. Kami heran ketika kami sholat di bulan Ramadan di Jepang, bergerak 45 hari di sana. Ternyata sudah lebih 300 masjid ada di Jepang. Dan begitu semangatnya mereka walaupun kerja capek, tapi orang Islam tidak kalah semangatnya untuk sholat terawih satu juz. Yang saya heran lagi ternyata imamnya dari mana datangkan? Bukan dari Indonesia, tapi 35 orang hafiz Quran, ulama, didatangkan dari Inggris. Saya bertanya, bagaimana kalian bisa datang kemari? Mereka katakan, alhamdulillah, dengan berkat dakwah yang terus-menerus sekarang di Inggris, kami sudah punya 10 pondok pesantren besar. Pondok pesantren yang khusus mengkaji kitab kuning, ajaran agama. Dari 2 pondok pesantren yang besar saja, Birmingham dan yang kedua Dewsbury, yang merupakan markas dakwah kita di Eropa terbesar di sana, menghasilkan setiap tahun tidak kurang daripada 100 hafiz Al-Quran. Orang tua kita, almarhum Dr. Nur Al-Idrus, semoga Allah mengangkatkan derajat beliau senantiasa, pulang dari Inggris bercerita kepada saya, ketika kami sholat terawih di markas Dewsbury sana di Inggris, ternyata imam datang bertanya kepada beliau yang duduk di saf yang pertama, ayo hafiz Quran, bapak hafal Quran atau tidak? Beliau katakan tidak hafal, tolong pindah ke saf yang keempat. Tiga saf pertama di Inggris hari ini, bulan Ramadan, diisi oleh para hafiz-hafiz Al-Quran. Panjangnya saf tidak kurang daripada 100 orang. Hadirin subhanahu wa ta'ala, dengan gerak dakwah ini hari demi hari, masyarakat Eropa akan masuk Islam. Begitulah hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan banyaknya orang masuk Islam, gereja-gereja sudah berubah jadi masjid. Sehingga nanti ketika Nabi Isa alaihissalam datang, kebanyakan gereja sudah berubah jadi masjid atau madrasah. Sehingga tidak capek lagi Nabi Isa untuk memotong gereja salib-salib yang ada di gereja sana. Dan ini pasti terjadi, janji Allah. Yang kedua, flu babi. Yang ketiga, yang pertama saya katakan masyarakat akan semakin banyak yang masuk Islam. Dan yang kedua tadi, gereja-gereja akan semakin berubah menjadi masjid dan madrasah. Sehingga tidak capek Nabi Isa untuk memotong itu salib-salib. Yang ketiga, kalau umur kita panjang akan melihat nanti flu babi atau flu burung
akan semakin merebak sehingga nanti akan ada pembantaian habis-habisan babi di permukaan dunia. Bukan orang Islam saja yang membantai. Tim dokter akan menyadari bagaimana bahayanya itu babi. Maka setiap pemerintah, setiap negara mengusulkan, bahkan menggerakkan tentara dan polisi untuk membunuh babi-babi. Dan itu pasti terjadi. Babi akan habis di Papua, akan habis di Indonesia, akan habis di Eropa. Sehingga ketika Nabi Isa datang, tinggal babi-babi yang ada sekitar negara Arab. Enggak capek bagi Nabi Isa untuk membunuh itu babi. Hadirin jamaah Jumat yang subhanahu wa ta'ala, inilah firman Allah. Dua kenyataan yang pasti akan terjadi. Yahudi akan dikembalikan ke Palestina dan Nasrani akan masuk Islam semuanya. Gereja akan berubah, babi akan mati. Tinggal nanti menjelang akhir zaman, kata Nabi kita Muhammad SAW, peperangan besar akan terjadi antara Yahudi dengan kaum muslimin. Yahudi semua di Palestina, kaum muslimin di sebelah Jordania sana. Terjadi peperangan, tapi semua makhluk akan membantu umat Islam. Bahkan pohon, batu akan berkata, wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Enggak ada tempat bagi Yahudi untuk bersembunyi. Dan memang ciri khusus bagi orang Yahudi, mereka itu penakut, hanya berani berperang, Allah katakan, min warai judur, di balik tembok, di balik batu, di balik pohon, sembunyi mereka berani berperang. Tapi nanti akhir zaman, tembok-tembok akan bicara, pohon bicara, batu bicara, di belakang saya ada Yahudi, sembunyi, bunuh dia. Kecil pohon yang namanya gharqat, kata Rasulullah SAW. Dan itu pohon banyak ditanam sekarang di Palestina sana. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal buat keputusan sekarang. Islam pasti tersebar kembali. Kita akan membaca di koran, nanti akan tertulis. Sekian negara ini masuk Islam semuanya. Kabupaten ini masuk Islam semuanya. Cuma tinggal dua. Apakah Anda ingin menjadi penonton atau pemain? Penonton sekadar membaca di koran perkembangan Islam, alhamdulillah Islam bagus, Islam tersebar. Sebagai penonton tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi jadi pemain, bergerak kita. Walaupun kita tidak bergerak, masyarakat Tidore, masyarakat Tangir enggak bergerak, Islam tidak berarti tidak akan tersebar. Masyarakat Sulawesi Utara enggak mau bergerak untuk agama, sibuk dengan cengkeh, sibuk dengan perkebunan, Islam tidak akan mundur. Jangankan kita, para sahabat saja Allah sudah ingatkan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakun amsalakum. Kalau kalian wahai sahabat enggak mau lagi bergerak untuk berdakwah, Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain yang akan berjuangkan ini agama. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bergerak atau tidak kita, Islam pasti akan dijayakan oleh Allah. Cuman beruntung bagi mereka yang menjadi pemain, berperan untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan rugi mereka yang menjadi penonton dalam kehidupan. Bagi kita yang tinggal di sekitar laut-laut ini, digandakan lagi pahalanya oleh Allah. Nabi tahu bagaimana susahnya mendakwahkan agama menyeberang laut, dengan biaya yang besar juga, menghadap ombak dan sebagainya. Maka Nabi gembirakan kepada masyarakat sekitar laut, ghazwatun fil bahri mislu ashatan ghazwatin fil bar. Perjuangan menyeberang laut, pahalanya digandakan 10 kali lipat daripada perjuangan di daratan. Nabi SAW tidur di rumah Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha, bibi susuan beliau, berbaring tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum? Nabi katakan, aku melihat sekelompok daripada umatku sedang menyeberang laut, berada di atas kapal seperti anak-anak raja di atas tahta mereka. Nabi tersenyum, kenapa? Karena waktu itu perjuangan hanya menyeberang padang pasir, di daratan, belum ada yang menyeberang lautan, dan risikonya sangat tinggi. Nah, tapi digambarkan oleh Allah, wahai Muhammad, jangan takut. Nanti umatmu yang kemudian akan menyeberang laut untuk membawanya agama. Maka ketika bermimpi, dan mimpi Nabi hak, ketika mimpi adanya umat yang mau menyeberang lautan, Nabi tersenyum. Ummu Haram binti Bilhan langsung minta, ya Rasul, doakan agar saya termasuk di antara mereka. Begitu semangatnya itu wanita ingin berjuang menyeberang laut, Nabi katakan, anti minhum, engkau termasuk di antara mereka. Tidur lagi, senyum lagi. Ditanya, kenapa kau senyum lagi ya Rasulullah? Saya mimpi lagi, rombongan yang kedua nyeberang laut lagi untuk menyampaikan agama. Naik kapal, berada di atas tahta, di atas kapal, seperti anak-anak raja di atas tahta mereka. Ya Rasulullah, doakan agar saya termasuk rombongan yang kedua. Nabi katakan, tidak, kamu termasuk rombongan yang pertama saja. Meninggal dunia Rasulullah SAW. Abu Bakar pun meninggal, Umar meninggal dunia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah di Madinah. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di negeri Syam. Beliau melihat ada kesempatan untuk menyeberang ke Eropa sana. Dibuat armada besar, dihilangkan. Kita akan menyeberang ke Eropa untuk membawa ini agama. Ummu Haram bintu Milhan, ingat apa yang terjadi dengan Nabi SAW dahulu.
maka dia target suaminya Abu Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit, cepat daftarkan nama kita untuk berangkat bersama dengan rombongan. Diterima rombongan yang berangkat ke Siprus. Sesampainya di Siprus, sebarkan agama di seluruh Eropa. Ketika perjalanan pulang akan kembali ke negeri, ke Damaskus. Perjalanan menuju pelabuhan, Ummu Haram jatuh dari kendaraan dan meninggal dunia di sana. Rombongan yang baru pulang dari Siprus bercerita kepada saya, kami alhamdulillah sempat ziarah ke makam Ummu Haram binti Milhan. Dan di atas kubur beliau tertulis, Al-Mar'atus Salihah, wanita yang salihah. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Subhanahu wa taala, beruntung bapak-bapak yang tinggal sekitar laut, mari kita seberangin ke lautan, pergi ke pulau-pulau untuk membawa ini agama, maka kita menjadi pemain yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penonton tidak akan mendapatkan trofi, tidak akan mendapatkan mahkota, pemain akan memegang trofi dan membuat mahkota daripada permata yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa akhrafataini tawwabun. Setiap anak Adam tentu salah dan sebaik-baik mereka yang salah. Mereka yang mau bertobat kembali pada Allah, tubu ila Allah wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah wahda la syarika lah wa la na'budu illa iya wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'da sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man sara bihuda. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahda wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الغمة أوصيكم ثانية بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت الأمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار والمتحابين فيها صرفت عنهم العذاب. Awakam kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi majaru an Nabi Azza Wajal. Wa alamu an Allah marakum bi amrin bada fi binasi wa sanna bi malaikati wa salatu mayyul muslimun. Yaqul Azza Wajal mukhbiran wa amiran. Inna Allah wa malaikatu sallun ala Nabi. Ya ayuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin mahdiin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل هدايتك ورحماتك وبركاتك على دين البلاد وسائر بلدان المسلمين. اللهم استخدمنا واستخدم رجالهم لخدمة هذا الدين دعاة لك لدينك في مشارق ومغاربها وجعل نساءنا ونساء متحجبا متنقبا غير متبرجا وجعلهن كنساء الصحابة وجعل أولانا أولادهم من الصالحين وجعل القرآن حافظا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا